Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Prianto, Direktur SDM PT Pelindo Terminal Peti Kemas, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-52 untuk surat kabar harian memorandum. Seiring dengan perjalanan panjang ke depan, semoga keluarga besar memorandum dapat berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang aktual dan berimbang khususnya bagi warga Kota Surabaya. Semoga pada usia yang sudah mencapai lebih dari setengah abad ini, surat kabar harian memorandum terus menjadi media massa yang mengobarkan semangat nasionalisme untuk menjaga keutuhan bangsa melalui pemberitaan media massa yang mencerdaskan masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.